Keretakan rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih menjadi perbincangan hangat publik. Keretakan hubungan yang berujung laporan ke polisi terkait KDRT itu diduga karena isu perselingkuhan. Belakangan ini, ada sosok wanita yang diduga menjadi biang keretakan hubungan pasangan seleb yang selama ini dikenal baik-baik saja itu. Kabarnya, Lesti Kejora pergoki Rizky Bilar tengah bersama selingkuhan. Publik ramai menyebut sosok wanita itu adalah Devina Kirana. Devina Kirana dan Rizky Bilar diketahui pernah main satu judul sinetron pada 2021 lalu. Rizky Bilar dan Devina Kirana bermain dalam judul sinetron Jodoh Wasiat Bapak Babak 2 yang pernah tayang di sebuah stasiun TV swasta. Kabar kedekatan Devina dengan Bilar sempat terendus sejak lama saat masih asyik beradu akting kala itu. Hingga Devina mendapat banyak cercaan dari fans Lesti. Dirinya dituding pelakor lantaran dekati Rizky Bilar. Mendapat banyak hujatan dari fans Lesti kala itu akhirnya membuat Devina sempat buka suara. Ia berusaha tak pedulikan isu miring itu. Lesti ngerti kok kita profesional. Tapi semenjak banyak yang ini komentar miring, banyak males saja, tutup mata dan telinga sama fans, katanya. Tekanan menurut aku sebelum ini biasa saja, cuma ini terparah, mungkin sama-sama penggemar saling perang, makanya kita harus maklumi, sambungnya. Setelah satu tahun lamanya tudingan Devina menjadi pelakor tak terbukti, baru-baru ini namanya kembali terseret dituding selingkuhan Rizky Bilar.